mobil parkir di mari. Berarti Atika kagak pergi. Bagus dah. Biasanya dia gatel tuh, pengen nginjek rem, gas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lu, masih cemberut aja. Mainnya di kamar. Yuk, up, ikut papi. Ayo, Dos. Buat mainin gua ke kamar. Yuk, sini. Yuk. Ayo, pakai sendalnya. Yuk, udah. Yuk, udah biarin lah, situ. Yuk. Gua tahu nih, lu pengen nerusin nih, masalah konyol lu tadi pagi. Ya udah, mau lu apa? Gua jabanin. Jadi orang kagak ada bosen-bosennya ya. Lu udah bosen sama gue? Kagak habis-habisnya lu. Jadi bini bikin malu gue sebagai suami lu. Lu kan gak sekali dua kali cemburu sama Iren. Emang kagak boleh? Ya bukannya kagak boleh, cuman pikir pakai otak lu. Cemburu lu tuh bener apa kagak? Tika, lu kebangetan dah. Kalau lu sih emang kagak punya malu. Lah gue yang malu. Ngerti gak lu? Tika, masa lu kagak paham juga sih siapa tuh Iren? Iren tuh ya, asal lu tahu ya, dikit-dikit keluar negeri. Dikit-dikit keluar negeri. Bisnisnya emas permate. Jadi bukan levelan lu bersaing sama dia. Ngerti kagak lu? Bukan malas balik, nye. Maksud lu apa? Ayang papi, justru karena si Iren itu janda tajir. Terus pergaulan dia pergaulan apa? Pergaulan luar negeri. Makanya semaunya dia aja tuh mau ngerebut suami orang. Kayak di sinetron-sinetron aja. Nih dia nih. Banyak kan nonton sinetron. Berhayal jadi selebriti. Kagak sadar sama bentuk. Aduh, Pika, lu nyadar kagak sih Suami lu nih cuma sebagai penjual pulsa. Dan kecemburuan lu itu tuh nunjukin lu kagak percaya sama gue. Ya gak nyamain gue sama si Kardun. Lihat janda kaya, cantik, tajir, lupa sama anak bininya. Udah dah berhayal dah, pengen jadi orang kaya mendadak. Karena jadi suaminya wanita kaya tuh. Begitu kan? Ya beda dong Ayang Papi. Ayang Papi itu jelas-jelas ketua RW, pejabat di Kampung Duku. Bukannya cuma penjual pulsa. Beda dong sama si Kardus yang timbang hansip. Ayang Papi itu pejabat-pejabat gitu loh di Kampung Duku. Aduh, capek dah. Capek gua ngobrol sama lo. Bebel, bodoh kok permanen. RW itu jabatan apa? Gajinya puluhan juta gitu. Udah, gini aja. Kalau lu udah gak percaya sama gue, mendingan gue cari perempuan lain. Loh. Kok Ayang Papi ngomongnya gitu? Ayang Papi kok mau cari perempuan lain? Biar jelas, biar lu jadi janda dua kali. Ayang Papi. Ayang Papi jangan ceritain Ayang Mami. Ayang Papi gak mau jadi janda dua kali, kakak Ma. Oke. Ayang Mami minta maaf, Ayang Mami salah. Mulai sekarang Ayang Mami percaya 100% kesetiaan Ayang Papi ke Ayang Mami. Tapi jangan jadi Ayang Mami janda dua kali, jangan ceritain Ayang Mami. Mom, jangan ceritain. Ya, lepasin lah. Please. Ya tapi Ayang Papi janji gak bakal nyerahin Ayang Papi. Tapi Ayang Papi janji bakal maafin kesalahan Ayang Papi. Udah, gue lapar nih. Mau makan dari pagi. Tika, karena lu gak nyiapin makanan buat suami lu, maka suami lu pengen cari makan di tempat lain. Ayang Papi, maafin Ayang Mami. Gak ada makanan segala lagi.